Okey. Soalan tentang Qadiani. Enam orang Samsing Qadiani. Yang mari ke Jawatan Mufti minggu lepas. Saya sebut Samsing memang Samsing. Kerana mereka dia cakap mari nak dialog. Bukan dialog. Mereka mari sebenarnya nak memaksa kita menerima mereka sebagai Islam. Itu saja. Nak memaksa kita menerima mereka sebagai Islam. Itu saja. Mana mufti? Kenapa tak bersedia nak jumpa kami? Kenapa nak tak bersedia nak berdialog dengan kami? Syekh Nasruddin kita ada waktu itu. Mari cuba bayangkan, ada orang masuk rumah kita bawa kamera, ada 6 orang mari rumah kita, masuk dalam rumah tanpa minta izin ambil gambar semua apa yang ada dalam rumah. Siapa orang ni melainkan penceroboh? Betul tak? Masuk dalam rumah tiba-tiba ambil gambar. Kita sebut boleh tak jangan guna kamera? Ustazah Nafizah sebut boleh tak jangan guna kamera? Kita nak buat online lah macam-macam alasan dia sebut. Nak dialog tuan-tuan. Orang-orang yang macam ni, Qadiani sebenarnya orang yang ajaran yang tak layak kita dialog dengan mereka. Nak dialog apa-apa tu pertubuhan haram. Nak dialog tuan-tuan. Orang-orang yang macam ni, Qadiani sebenarnya orang yang ajaran yang tak layak kita dialog dengan mereka. Nak dialog apa-apa tu pertubuhan haram. Assalamualaikum. Mufti ada? Dato' Juanda? Dato' Juanda? Oh, ha, ha. PA ni ada tak? Bangun, Seth? Ha. Itu hari yang saya main tu hari. Yang kita kata buat appointment tu, Puan ambil nombor telefon saya. Lepas tu, Puan janji nak telefon saya balik. Nak buat appointment tapi tak telefon. Daripada 15 hari bulan tu hari ni dah 27 hari bulan saya tunggu tak telefon. Ya, tapi Mufti tak ada dekat sini. Bukan. Mereka itu hari kan nak jumpa, nak buat appointment dia. Ya, ha. Saya dah maklum kepada Mufti. Kemudian? Mufti kata nanti dia akan call balik. Sampai hari ni dah 2 minggu dia tak call? Okay, yang Mufti bagi tahu saya. Surat yang kami kirim untuk kami dari Jemaah Ahmadiyah. Jemaah Ahmadiyah. Yang kami kirim fax tu dari Kuala Lumpur. Itu yang kita nak. Sekarang kita nak jumpa lah. Mula dengan muzakarah terbuka. Ustaz Kadir. Ustaz Kadir berjumpa dengan Ustaz Kadir. Okey, tak apa, kami terus ni. Panggil dia mana? Tolong panggil dia. Ustaz Kadir. Ustaz Kadir dan Ustaz Zanafizah sebelah sana. Di mana okey ni? Boleh tunjukkan kami tak? Kami datang. Silakan. Malu yang jumpa lah. Program reality lah Puan, memang kita kena ambil lah. Untuk kami adakan pertemuan dengan Dato' Mufti. Muzakarah terbuka lah kita minta. Ini ada berapa macam lah teks tu? Terima kasih, kalau teks sampai bulan, sampai pada pejabat bersana lah kan. 15 hari bulan kami hantar tu. Dan sampai ini kami punya wakil keluar dekat sini, datang di sini untuk tanya kan macam dah terima ke belum. Ustaz Kadir, dan bila kat ni boleh ada kan? Ustaz Kadir, tak asyik eh? Tak asyik.
mesti tak ada lah. Faham tak? Assalamualaikum. Ya, saya Ainul Yakin dari Wakil Perdana Jemaah Ahmadiyah. Cakap ke Ahmadiyah, kami ada hantar fax ke pejabat mufti. Kami adakan satu pertemuan terbuka lah dengan beliau. Dah maklumkan kepada dia? Kita dah maklumkan, kita minta pertemuan tu. Tapi okay, sampai ke hari ini kami belum dapat apa-apa respon. Oh, dia tak? Maksudnya permohonan tu dah bagi kepada dia? Dah, 15 hari bulan kemarin. Kita fax ke sini. Dan kita dah kemas kini bahawa memang fax sudah sampai. Kita dah baca. Dan itulah, kami masih menunggu lagi. 15 hari bulan? 15 hari bulan 2. Dan saya buat appointment juga. Dia kata tinggalkan nombor telefon. Saya dah bagi dekat PA tadi. Puan apa nama tadi? Cik Yanti. Dia janji akan telefon saya balik. Tapi sampai hari ni dah 27 hari bulan, masih tak tengok apa-apa feedback. Mungkin mesti dia jadual dia tak kena kot. Sebab hari ni saja dia kena bentang kertas di Kongres tu kan. Convention. Dia dah apa dah, dah lama dah 15 hari. Dan saya minta pertemuan tu bukan seorang. Ya, mesti aman. Ya, bang kali dia nak kena tarikh tu tak dapat lagi. Cuma itulah kalau boleh respon pada kami di surat tu. Cuma kan, maklumkan kami tertunggu-tunggu bila sampai kami dia baru datang sini. Oh, dari KL? Baru sampai dia tadi. Jadi kita harapkan sangatlah satu pertemuan tu. Sebab dia dah keluarkan satu statement yang memang kami merasa itu tidak tidak adil. Statement terhadap Jemaah Ahmadiyah. Bila? Bulan itu bulan ini. Berita harian keluar, metro pun keluar. Dan itu yang kita minta supaya diadakan satu pertemuan. Dan pertemuan ini kami tak malukanlah, kita dah tulis surat dan kita nak terbuka pertemuan. Pertemuan tu kita pun tak ada nak bagi tahu apa pasal jadual dia kan. Haa, iyalah. Tidak-tidak ni kita dapat respon bahawa surat tu dah terima, ditolak ke, terima ke, itu. Itu yang kita nak. Tapi memang kami tak ada bagi tahu apa pasal itu jadual dia. Ya, okey. Kita cuma peringatkan. Cuma kita di pihak kami mungkin kami boleh beritahu. Yang mufti dia akan urusan dia banyak berbagai. Dan banyak juga orang nak jumpa dia. Semua orang kali itu menyebabkan dia terlewat dan seumpamanya. Saya rasa perkara kami pun sangat penting untuk kami jumpa beliau. Kerana beliau dah keluarkan satu statement dan surat khabar yang memang kami merasakan tidak betul dan tidak adil. Sebab itulah kami rasa itu penting pertemuan kami dengan beliau. Sebab itu kami minta supaya kami dapat jumpa beliau. Jadi sebab beliau dah keluarkan satu kenyataan dan disiarkan dengan akhbar. Sebab itu kami mengharapkan satu pertemuan. Biar kami cakap betul depan beliau kan. Tapi yang tu kena tunggu jadual dia lah. Tak apa, kami boleh tunggu tapi setidak-tidak dia jawab. Maksudnya yang reply dah terima. Jadi kami pun ada rekod bahawa memang pihak Jabatan Mufti dah terima surat kami. Sama ada lah. Maklumkan kepada Jabatan Mufti kami datang. Okey, terima kasih banyak.